selain industri tas ini yang menjadi andalan Desa Kadu Genep, kita juga ada juga pengrajin kayak dari anyaman bambu, yaitu krakat istilah kalau di sini, itu tempatnya adalah untuk kukusan kue. Kebetulan kita juga di Desa Kadu Genep ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Desa bahwa ke depan bahwa kita itu ada harus ada usaha milik desa atau BUMDes. Kebetulan kita sekarang tahun ini dianggarkan 40 juta untuk BUMDes ini, untuk pembentukan BUMDes. Dan kami insya Allah akan bergerak di bidang pengadaan bahan baku, Pak. Kebetulan karena semua pengrajin yang ada di Desa Kadu Genep ini belanjanya ke Jakarta, Pak, untuk bahan penolongnya. Kayak sejenis benang ataupun webbing atau bisban, resleting dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mungkin tahun ini akan membuka BUMDes, ya minimal kami akan bermula dari yang kecil dulu, dari pengadaan bahan penolong, yaitu resleting, bisban dengan benang itu. Dan juga di sini juga alhamdulillah kami tahun 2012 mendapatkan bantuan PUAP. PUAP itu adalah simpan pinjam pertanian, yaitu sebesar 100 juta rupiah, dan kami gulirkan untuk khususnya RW 1 itu alhamdulillah sekarang laporan terakhir kemarin itu dari RAT udah menjadi simpan pinjam pertanian itu udah mencapai 180 juta lebih, Pak. Ini alhamdulillah dengan adanya home industry ini, mereka warung-warung kecil, Pak. Warung-warung kecil bisa terangkat karena mereka juga bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Kadu. Untuk tahun 2015 kami kemarin itu mendapatkan dana anggaran 540 juta rupiah, dan alhamdulillah 60%-nya itu kami bangunkan kepada PC untuk tahun, dan alhamdulillah kita sudah membangunkan dan sudah diperiksa oleh BPKP dan Bawaslu atau Inspektorat. Untuk tahun ini kita mendapatkan dana pagu anggaran itu 1 miliar 4 juta. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Serang sekarang udah turun 60%. Kami untuk tahun ini membangun adalah hotmix sepanjang 545 meter. MCK sarana umum untuk dua kampung, yaitu Kampung Kadu Genep Kidul dengan Kampung Karendang. Dan juga jalan lingkungan berupa paving block, Pak, sebesar sepanjang 560 meter. Dan juga ada mungkin untuk yang terakhir untuk pembangunan fisik adalah penetrasi jalan, meneruskan jalan yang belum selesai sepanjang 250 meter, Pak. Dan sisa daripada anggaran itu kami gunakan untuk siltap kepada kepala desa dan pembelian alat-alat kantor, Pak. Alhamdulillah kita juga ada 4 gapoktan, Pak, dan 4 gapoktan tersebut sudah dapat bantuan kayak kolektor ataupun alkon untuk penyedotan air tersebut. Malah satu kelompok untuk gapoktan itu, induk gapoktan itu, kita sudah mendapatkan penggilingan padi, Pak, gitu ya.
sehingga alhamdulillah dan gapok tani tersebut bukan kelompok tani lagi sekarang, tetapi sudah ditingkatkan menjadi koperasi kelompok tani, Pak, yang ada di Sekadeguna. Di Desa Kadulup ini ada gapok tani, gabungan kelompok tani. Terdiri daripada 4 kelompok. 1 kelompok tani Sukma 1, 2 kelompok tani Sukma 2, 3 kelompok tani Harum Sari, 4 kelompok tani Hido. Di antara kelompok-kelompok itu sudah ada mendapat bantuan. Sukma 1 sudah mendapat bantuan traktor dan mesin giling padi. Terus Harum Sari sudah mendapat bantuan traktor, yang lainnya belum. Di Gapok Tan ini ada kelembagaan ekonomi petani yang sudah berbadan hukum, yang kemarin mendapat PUAP, alhamdulillah sudah RAT 5 kali. Bahkan kemarin ini mendapatkan penghargaan di provinsi. Ini dari kelompok, dari Gapok Tan Jalak. Ini namanya Pangayak. Pangayak. Nah ini mesin pengiringan pemecah, pecah kulit ya. Oh ya, itu ini pembuat beras, penghalus ya. Beras. Ini itunya semuanya Yanmar. Mesin besar lah. Mesin Yanmar. Dengan banyaknya home industry atau pengrajin-pengrajin yang membutuhkan kayak sejenis usaha yang akan kami geluti itu benang, isban, resleting, dan sekarang itu manfaatnya ada dua, Pak. Di samping bagi kami adalah keuntungan, mungkin tidak munafik kami mungkin akan bisa menambah penghasilan bagi desa. Yang kedua, menguntungkan bagi pengrajin. Karena sementara ini pengrajin itu walaupun beli bahan satu roll itu tetap ke Tanah Abang, Pak, ke Jakarta. Karena produksi tas yang ada di Desa Kadung itu tidak menggunakan bahan limbah, Pak. Tetapi semuanya grass gitu. Ya, itu alasannya. Ini mungkin peluang yang sangat besar bagi kami. Ke depan mungkin kami bisa menambahkan dengan usaha-usaha yang lain, Pak. Kayak mungkin sementara ini kayak simpan pinjam di PUAP atau di pertanian itu akan kami jadikan unit usaha kami. Dan juga sementara ini banyak kelompok-kelompok juga yang bisa membikin tanpa bisa menjual. Insya Allah dengan adanya BUMDes ini, apa yang mereka produksi, kami mudah-mudahan bisa memasarkan desa ini, sehingga sama-sama berbagi tugas dalam rangka meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan di desa ini, bisa meningkatkan kesejahteraan ini berbagi tugas. Mereka hanya fokus di produksi, kami insya Allah bagian pemasaran dengan juga bagian pengadaan bahan-bahakunya. Sehingga harapan saya selaku kepala desa dengan adanya BUMDes ini, mudah-mudahan tenaga kerja ataupun pengangguran-pengangguran yang ada di desa ini tidak ada. Setidaknya mereka tidak urban ke Jakarta lah, Pak. Sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga ataupun bisa membangun masyarakatnya sendiri.